Rasa sedih dan malu nampaknya kini berkecampuk dalam hati Natalie Holzer di tengah kisruh rumah tangganya dengan Sule. Natalie Holzer mengaku sedih saat tahu oma dan omnya ikut berkoar-koar tentang hubungannya dengan Sule. Sule pun mengaku ucapan dari keluarga Natalie Holzer begitu menyakitkan. Diketahui om Natalie Holzer sempat menuduh Sule memiliki ilmu hitam. Bahkan sang oma Hetty juga menuding Sule memiliki tabiat yang kurang baik pada istrinya, Natalie Holzer. Namun demikian, Natalie akhirnya meminta maaf atas tindakan oma dan omnya itu. Menurut Natalie, keluarganya berkoar-koar tanpa sepengetahuannya. "Assalamualaikum, urusanku dan Akang hanya aku dan Akang yang tahu," tulis Natalie seperti dikutip grid ide dari story Instagram, Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Natalie pun menegaskan bahwa prahara rumah tangganya dengan Sule bukan lantaran adanya pihak ketiga. "Mau bagaimanapun hati aku tetap sayang banget sama Akang," lanjutnya, dikutip dari grid.id, oma dan sang om berkoar-koar soal rumah tangganya dengan Sule. Natalie Holzer minta maaf, "Sedih sih kenapa keluarga harus begini." Natalie meminta maaf atas pihak keluarga yang ikut campur mengeluarkan pernyataan tentang pernikahannya dengan Sule.